Bagi peminat industri muzik Malaysia di era 90-an, pastinya biasa mendengar nama Lan Laga. Keberadaan beliau sebagai salah seorang komposer lagu-lagu pop dan balada terkenal sepanjang era 90-an tentu tidak asing lagi kedengaran. Malah tidak keterlaluan jika kita katakan beliau, Eddie Hamid, Sari Amri mendominasi kebanyakan ciptaan lagu-lagu balada di zaman itu. Walaupun beliau lebih dikenali sebagai komposer lagu-lagu yang melankolik dan pop, namun begitu, beliau sebenarnya asalnya adalah seorang mad rock. Berasal dari Kuala Terengganu, Lan Laga pada asalnya adalah seorang pemain bass merangkap vokalis dan pernah menyertai beberapa buah kumpulan rock sejak tahun 80-an, antaranya Wisher dan BT6. Pada awal tahun 1990, Lan Laga mengikuti kumpulan Iklim ke Kuala Lumpur dan bertindak sebagai audio man mereka, menjaga sound serta backline di persembahan pentas serta rakaman Iklim. Bakat Lan Laga dikesan oleh Fantasia Studio yang melamar beliau sebagai audio man di studio tersebut sambil menawarkan peluang rakaman album. Bekas-bekas juru audio FGM Studio antaranya Amir Urgent, Izhar dan Loh Swifah bekerjasama dengan Lan Laga untuk menghasilkan sebuah album rock di bawah terbitan syarikat PMI. Memilih untuk tidak tampil sebagai artis solo dan disebabkan Lan Laga tidak mempunyai kumpulan muzik di Kuala Lumpur, jadi mereka sepakat untuk mencipta sebuah kumpulan muzik baru untuk beliau. Rakaman dijalankan sambil Amir, Izhar dan Lan Laga sendiri bertindak sebagai penyusun muzik dan audio mixing. Ini merupakan projek rakaman album pertama di mana Lan Laga sendiri mengendalikan mixingnya. Setelah siap rakaman ke 10-10 buah lagu, Lan Laga menghubungi bekas-bekas pemuzik lamanya dari Terengganu, iaitu gitaris lamanya Aziz dari kumpulan Vicious. Dan Azhar bass, manakala drama dari Selangor, Jasli. Album ini unik kerana kumpulannya dicipta hanya selepas rakaman album. Tujuannya untuk bergerak sebagai promosi kumpulan muzik rock dan menghiasi pentas-pentas persembahan menggunakan nama kumpulan. Dengan itu, Lan Laga menamakan kumpulan ini dengan nama Sensasi. Setelah lengkap segala persiapan, album Sensasi berjudul Asmara Dua Benua hinggap di pasaran pada tahun 1991. Alright. Sensasi Asmara Dua Benua. Jom kita tengok lebih dalam dia. Eh, alamak, terbalik dah. Okay. Oh ya, yeah. Ini juga adalah antara album era rock kapak yang gua miliki dalam format LP dan juga kaset. Sebelum ni gua ada juga miliki CD-CD first press, tapi kebanyakannya gua dah jual lah. Tapi LP-LP gua masih simpan, pasal macam gua pernah explain sebelum ni, LP dan CD first press sebenarnya pada zaman dulu tidak dijual sangat pada umum. Kalau terutama LP memang tak jual pada umum. Kalau CD first press ada jual, tapi sangat terhad lah. Tapi LP memang tak jual, dan gua hanya collect LP kalau dia gambar full macam ni lah. Nampak? Dia full. Jadi kalau full ni berbaloi lah untuk kita collect kan, nak buat hiasan pun cantik kan. Jadi versi LP, kalau lu orang boleh perasan, cover dia sedikit berbeza banding dengan versi kaset. Tapi ni dah koyak sikit lah dia punya cover dia. Gua pernah jelaskan pasal LP zaman rock kapak dulu kan, jadi gua tak jelaskan semula lah. Bahawa LP ni sebenarnya adalah promosi. Okey, jadi kita tengok perbezaan cover versi LP dan cover versi kaset. Jadi ada beza lah situ. Aduh, ada anjing bising lah. Okay, jadi cover versi LP ni empat gambar ahli kumpulan diletakkan dalam frame. Manakala versi kaset, yang ni gua tak tahu apa benda ni, tapi unik jugalah. Dia buat macam dia orang keluar, mungkin ni maksud dia benua lah, dia orang keluar daripada satu benua macam tu lah. Minta maaf lah pasal bunyi anjing tu, gua tak boleh buat apa-apa lah.
Okey, jadi casing tahun 1991 macam gua pernah bagi tahu sebelum ni. Casing dia jenis petak macam ni. Dan dah pakai transparent lah 91 kan. Ya apa bising lah anjing. Sorry lah brother, gua nak rekod lagi sekali pun benda dah jalan separuh kan. Tapi gua harap bunyi dia tak terlalu kuat lah. Okey. Jadi gua dah explain pasal cover depan tadi dengan logonya ala-ala Sodom. Kat sini cantik lagi. Pasal dia siap bubuh lining merah lagi kan. Dan gua suka color macam ni lah. Dia macam color pisau. Biasa tengok obituary album pertama, ha, macam ni lah. Macam pisau yang bentuk patut ada berdarah. Memang ganas. Dekat sini dia tak ada lining merah. Okay. Jadi lagu-lagu kebanyakan adalah ciptaan Lan Laga satu, dan dia juga ada buat lirik untuk lagu Dunia Hipokrit. Izhar ada buat lagu juga. Ni semua geng-geng FGM dululah. Yang kemudiannya pergi ke PMI. Dor. Dor ni kalau nak tahu sebenarnya adalah Muhalim. Muhalim ke Umarul? Rasanya Muhalim kot. Okay. Dan Umi. Umi ni tak silap Azida NS. Jadi kat sini ada gambar band lagi. Ucapan sensasi. Belakang macam biasalah lirik. Sini pun ada lagi gambar band yang sama tapi beza sikit lah. Macam sama je. Warna kontras dia sedikit beza lah. Ni yang merah ni semua adalah owner asal kaset ni lah. Dia pergi buat color highlight macam tu untuk membezakan lagu slow dan lagu rancak. Okay, PMI ni gua suka dia punya kualiti kertas dia memang bagus lah. Dan kaset dia transparent tahun 91 kan. Jadi dia pakai transparent. Cantik lah kaset PMI, memang puas hati lah. Okay, kita ulas eh. Bermula sebuah kejadian.
Album Sensasi Asmara Dua Benua mendapat sambutan yang agak menggalakkan. Biarpun terbit di tahun lambakan album rock, namun syarikat PMI juga mengadakan tour untuk Sensasi membuat persembahan di seluruh negara malah ke Brunei. Disebabkan kumpulan ini lebih kepada batu loncatan buat ahli-ahlinya, mereka tidak merancang untuk menyambungkan projek Sensasi. Lan Laga kemudiannya lebih memfokuskan diri untuk kejayaan beliau di dalam studio rakaman sebagai juru audio, hinggalah dilamar oleh syarikat MSO untuk menjadi penerbit album Lestari, yang juga merupakan bekas kumpulan di bawah PMI. Bersama Lestari, Lan Laga telah menaikkan namanya sebagai komposer serta penerbit album yang berjaya menerusi album Tatirana, yang menjadi hit dan merupakan salah satu album yang sukses pada tahun 1992. Selepas itu, beliau dilamar pula sebagai manager A&R bagi syarikat-syarikat antarabangsa seperti BMG, NSR dan banyak lagi, serta menjadi komposer dan penerbit album. Pada tahun 1996, Lan Laga mengasaskan syarikat rakaman yang lengkap dengan studionya sendiri bernama Gomogi Production. Album pertama keluaran Gomogi Production adalah Abbott pada tahun 1996. Biarpun tidak lagi menerbitkan album muzik rock kemudiannya, nama Lan Laga dikenali sepanjang era 90-an sebagai komposer dan penerbit album disegani sepanjang era itu hingga kini. Dan sejarah juga tidak akan lupa dan telah membuktikan bahawa seorang mad rock juga mampu menjadi versatile dan mencipta lagu dari bermacam genre.